Selamat siang. Ya, ini adalah penambakan alat untuk memupuk ya. Kemarin yang saya buatkan videonya. Ini juga ini baru ya. Ini model baru. Ini model kayak woodpecker ya. Kayak burung cucuk burung, paruh burung ya. Ini jadi bisa ngomong ini. Halo, halo. Ya humor aja ya. Ini dibuat untuk menanam biji ya, biji-bijian. Ini dari sok lurus dipotong kayak ini, dipotong miring jadinya kayak ini. Potongannya dikasih kayu. Ini kayu ranting atau bisa gagang sapu ya. Masukkan, dipotong sesuai kemiringan potongannya. Ini sok lurus 3/4. 1. Ini setengah. Ini diberi lubang kayunya, ini pengait, ini karet. Saya juga ini pakai pir ya, karena nggak ada pir pakai karet, atau ini karet gelang atau karet ban bisa juga. Jadi cara kerjanya gini ya. Ini buat lubang, buka. Jadi bijinya dari atas masuk. Sudah masuk, ini buat lubang, tekan, buka. Ini untuk nambah isi biji-bijian. Nyambung atas. Jadi ini dari dekat. Ini sambungan sok turun. Ini 2N ke 3/4. Jadi alat ini 2-in-1 ya. Stick ini, stick 3/4 pralon 2-in-1. Bisa juga dipakai untuk alat pupuk. Ganti. Ini menutup, kalau ditekan membuka, pupuknya turun. Itu pupuk urea, NPK atau yang lain, pupuk yang butiran. Ini yang kreasi baru ya. Kalau ini memang di YouTube ada contohnya ya. Saya jelasnya mengcopy.
Kalau ini saya rancangan sendiri. Biasanya orang pakai besi, ini pakai pralon, jadi tanpa mengelas. Dimasukkan. Bijinya masuk ke atas, tertahan, ini nancap ke tanah. Kalau sudah berlubang, ini ditekan yang depan, jadi biji akan turun ke tanah lubangnya. Bisa juga ini untuk memupuk ya. Tinggal dikasih pupuk dalamnya, buat lubang dulu, terus turunkan pupuknya dengan menekan depan. Ya, terima kasih. Ini kreasi baru ya, kayak woodpecker, kepala burung. Saya ulangi, ini 3/4 in, sok lurus, dipotong, dibuka ini. Ini baut sebagai penahan karet. Ini kawat, ini dilubangi kayu. Ini pralonnya untuk menahan supaya nggak geser. Ini pralon setengah. Ini keni setengah. Kayunya dibuat pas dengan keni setengah. Ini 3/4. Ini sok turun 2 in ke 3/4.